dari olahraga nih. Oh. Lagi pada ngapain nih? Biasa Pak, nongkrong aja. Nongkrong mulu. Nah, ini. Apa Pak? Ini. Kalian denger nggak? Belum. Desa ini kan mau ngadain pilihan kuwu. Masa nggak denger sih? Iya, belum tahu nggak. Nah, ngomong-ngomong kalian udah punya pilihan belum? Belum. Gini ya. Saya mau mesejahterakan masyarakat sini. Mau membangun desa ini. Jembatan ini nih. Ya. Nanti saya bangun yang megah. Nih, seperti ini contohnya. Mana Pak? Gak ada. Mana? Bagus kan? Bagus kan? Pokoknya kalau saya jadi kubu, wih, desa ini bisa lebih maju, lebih makmur masyarakatnya. Nanti pilih saya ya? Boleh, yang penting ada ininya. Oke, gampang itu mah. Masalah itu sudah saya pikirkan dari zaman nenek moyang dulu, ya. Oke ya. Oke, pokoknya ini saya. Oke, saya mau ke tempat lain dulu ya. Oke. Ya, Pak. Eh, Pak. Ininya mana? Iya, maaf ya. Iya. Aku udah banyak pikiran. Hah? Jadi lupa. Eh, buat kamu satu. Ya. Terima kasih. Buat kamu satu. Ya. Udah ya. Pokoknya pilih saya. Ya. Oke. Yuk. Eh, Pak. Pangkurnya kosong, Pak. Aduh, ya lupa. Oh ya gini ya. Sekarang amplopnya dulu. Amplopnya nanti kalau saya jadi. Wah. Gitu kan? Loh kok gitu Pak? Nanti jembatan gimana Pak? Nah kalau jembatan itu juga sama. Nanti kalau saya jadi baru dibangun. Gitu kan? Deal kan? Loh kok gitu Pak? Ini namanya penipuan dong Pak. Ini bukan penipuan, tapi kepastian, ya. Nanti pasti saya jadi kubu, ya. Pasti juga kamu saya kasih. Oh, gitu ya, itu. Pak. Nah, sekarang jelas kan? Nah, bagaimana? Kalian mau pilih saya nggak? Oh ya, jelas Pak. Saya bakal pilih Bapak. Tapi nanti kalau Bapak sudah jadi, aduh, bingung.